dan salam sejahtera. Berita ini dipetik di artikel berkenaan. Sebelum kita mulakan, jangan lupa di-subscribe dulu Toyon Dong Channel agar Anda tidak ketinggalan video artis kesayangan Anda. Kehadiran pelakon Putri Sarah Liana ke majlis pernikahan pasangan selebriti sensasi. Jananek dan Dini Sejman di Langkawi hari ini menerima pandangan pelbagai peminat. Ada di kalangan mereka mempertingkaikan kehadiran Putri Sarah pada majlis berkenaan sedangkan dia gagal ke Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor untuk memfailkan jawapan afidavit terhadap permohonan lanjutan injunksi yang dibuat suaminya Samsul Yusuf pada 8 Jun lalu atas alasan sakit mata. Kata sakit mata tak boleh datang mahkamah ni elok je, tulis seorang warga maya. Komen ini mendapat respon Putri Sarah yang membalas dengan jawapan tersendiri. Ya memang hari itu sakit mata, ada 5 hari, so sakit mata tak akan sembuh ke? Kena sakit mata sampai kiamat, tulisnya senis dengan disertai dengan emoji ketawa. Bagaimanapun, rata-rata pengikut Putri Sarah menyambut positif perkongsian gambarnya bersama pasangan suami istri terbabit. Sarah 37 berkongsi perasaannya menerusi Instagram apabila menulis kata-kata yang menyentuh perasaan. Terima kasih atas persahabatan indah yang kita kongsikan. Saya berbesar hati untuk melihat kamu berkahwin dengan orang istimewa buat kamu. Dan saya mendoakan kamu berdua hidup bahagia selama-lamanya, tulisnya yang melahirkan perasaan teruja melihat pasangan itu. Terdahulu, Jana atau nama sebenarnya Nurul Jana Munir 28 dan Dini atau Muhammad Dini Azan Sejman 29 selamat melangsungkan pernikahan dalam satu majelis tertutup di Langkawi jam 8.35 pagi ini. Selain Putri Sarah, rekan-rekan artis lain yang hadir antaranya Izu Islam, Nora Denis, Ain Idrus, Nadia Brian, Mawar Rishad, dan Daya Bakar.